Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala al-Imam al-Hafiz Abd al-Rahman ibn Taibah al-Shaybani radhiyallahu ta'ala 'an wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulum 'ibadillahi as-salihin. Amin. Yub'athu min tihama. Yub'athu, diutus Nabi akhir zaman, diutus min tihama, dari satu wilayah yang dikenal di kalangan bangsa Arab dengan nama Tihama. Tihama adalah nama lain dari Makkah, karena Makkah punya banyak nama. Makkah, Bakka. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakka. Bakka itu Makkah. Ada Makkah, ada Bakka, ada Ummul Qura. Juga Tihama. Disebut di dalam kitab-kitab Samawi sebelum Al-Quran bahwa Nabi akhir zaman itu akan diputus dari Tihama, yaitu Makkah. Sehingga mereka ahli kitab dari kalangan Yahudi, Nasrani, mereka berbondong-bondong tinggalkan kampung halaman mereka. Mereka tinggalkan negeri mereka yang makmur, yang subur. Mereka tinggalkan Syam. Mereka tinggalkan Irak. Mereka tinggalkan Yaman. Yahudi, ada yang dari Syam, ada yang dari Irak, ada yang dari Yaman. Mereka tinggalkan itu semua karena menunggu Nabi yang akan diutus dari Tihama. Kapan waktunya? Disebut di dalam kitab-kitab Samawi bahwa Nabi akhir zaman itu akan lahir, akan diutus nanti di penghujung zaman, dekat kiamat. Jadi ini salah satu tanda Nabi akhir zaman diutusnya di Mekah, di Hama. Waktunya dekat kiamat. Seperti yang disabdakan oleh Nabi. Bu'istu ana wasa'at kahataini. Bu'istu, aku diutus oleh Allah, wasa'at dan kiamat, kahataini seperti ini. Dempet. Begitu Nabi diutus, tidak lama kiamat. Nabinya sudah diutus dan sudah lewat masanya. Bahkan sudah lewat lebih dari 1400 tahun sudah lewat. Padahal ya, Nabi bersabda, "Bu'istu ana wa sa'ata hadaini." Aku diutus dengan kiamat itu sangat
kalau sudah lewat 1400 tahun, berarti tinggalnya sangat-sangat dekat. Dan tanda-tanda kedekatan kiamat sudah banyak yang Allah tampakkan. Fenomena yang kita lihat setiap hari, informasi yang kita terima setiap saat, tidak lepas daripada tanda-tanda kedekatan kiamat. Yang Anda lihat, ya, apa? Penampilan laki-laki penampilannya seperti wanita, wanita seperti laki-laki, ya, ada yang pakai anting, ada yang pakai kalung. Kita yang hidup sekarang memandang, menilai, wow, keren, keren, ya, wah, masya Allah, kan tidak sadar kalau itu tanda kiamat, tanda dekatnya kiamat. Wanita-wanita dengan bangganya memakai busana-busana yang kata mereka tren, kata mereka gaul, tidak sadar kalau model-model busana yang semakin hari semakin melorot di busana wanita itu tanda dekatnya kiamat. Kita tidak sadar. Ya. Perang di Irak, pindah ke Syam, Syria, pindah ke Yaman. Kata mereka, ya, ini program untuk kemajuan. Program Nabi sudah sebutkan bahwa itu tanda dekatnya kiamat. Ketika fitnah berawal dari Irak, merembet ke Syam, lalu merembet ke Yaman, itu dia tanda. Apa yang dicari? Apa yang direbut? Yang direbut dunia. Ketika umat manusia rebutan dunia, ya, yang tajiluna sampai mereka bunuh-bunuhan untuk dapat dunia, itu tanda. Kita tidak sadar, ya, wah, melihat, wah, hot, wah, akurat berita, ya, wartawan senang, reporter senang, berita baru, kita tidak sadar, ya. Dengan itu semua, itu tanda kiamat. Yang jelas, diutusnya Nabi Muhammad itu sudah tanda yang paling besar, yang tidak bisa dipungkiri. Selain itu apa? Fi dhahrihi alama, di punggungnya Nabi, di punggungnya Nabi akhir zaman, itu ada tanda yang dikenal, yang disebut dengan khatamun nubuwah. Ingat, ketika Nabi Muhammad kecil, ikut musafir bersama Abu Thalib, paman Nabi, dari Mekah berangkat menuju Syam, pengen dagang di Syam. Begitu sampai di mana, di perjalanan, istirahat di satu tempat, di depan tempat ibadah seorang pendeta Yahudi yang bernama Bahira. Di situ Bahira selaku pendeta ahli kitab Zabur dikuasai, Taurat dikuasai, Injil, informasi tentang Nabi akhir zaman sudah dikuasai. Ya, sehingga seperti apa yang Allah sebut dalam Al-Qur'an, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka Bani Israel, jangankan yang alim, jangan pendetanya, yang awam, Bani Israel yang awam, ya, mereka kenal kepada Nabi akhir
akhir zaman seperti mereka kenal kepada anak-anak mereka sendiri. Bagaimana orang tua ketika mendengar suara tangisan anaknya? Ya, orang tua di dalam, anaknya di luar, tahu-tahu nangis. Padahal di depan banyak anak. Tapi orang tua dia dengar, anak saya nangis. Kok tahu? Saya dengar suaranya. Anda kan tidak lihat. Saya tahu suaranya. Begitulah ya perumpamaan Bani Israel, Yahudi Nasrani kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka kenal betul dengan tahu betul. Nah, ketika Bahira melihat rombongan Abu Thalib, kafilah orang Mekah berhenti di depan tempat ibadahnya, dilihat ada anak kecil duduk di bawah pohon. Apa kata dia? Lain tulisu tahta tilka syajarati illa nabi. Tidak duduk di bawah pohon itu kecuali nabi. Dari dulu saya tunggu. Rombongan sering lewat, sering mampir, sering istirahat, tapi tidak ada yang duduk di bawah pohon itu. Giliran nabi transit duduk di situ. Langsung ini dia orangnya. Maka diundanglah oleh Bahira makan di tempat ibadahnya. Seluruh semua rombongan ikut masuk. Setelah masuk terjadilah dialog antara Bahira sang pendeta dengan Abu Thalib sebagai kepala rombongan kafilah. Ditanya, ini siapa anakmu? Dibilang, anak saya. Mustahil, tidak percaya. Anak saya dalam bohong. Siapa itu anak? Itu ponakan saya yang jujur. Yang jujur. Kenapa Anda tidak percaya kalau ini anak saya? Tidak percaya. Karena saya lebih percaya kitab Samawi daripada Anda. Saya lebih percaya Zabur, Taurat, Injil daripada Anda. Dan kitab Samawi mengatakan orang tua anak ini almarhum. Dari mana Anda mengatakan anak saya? Ponakan, ponakan. Ya kan sama kayak anak, ponakan. Sudah? Banyak lagi. Ya, siapa, siapa sampai kepada boleh saya lihat belakangnya. Punggungnya anak. Ada apa sih? Lihat tadi. Saya tidak pegang. Saya cuma lihat. Apa yang di sini? Dilihat. Dibuka baju Nabi, berjumpa. Dilihat. Benar. Itu dia. Stempelnya. Khatamun Nubuwwah. Ya. Jadi, banyak sekali tanda-tanda yang Allah berikan, yang Allah informasikan sebelum Nabi Muhammad lahir, mereka sudah kenal. Sehingga begitu Nabi lahir, Nabi jalan sudah tahu mereka. Fi dhahrihi alama. Itu ketika masih muda. Lalu ketika Nabi Muhammad usia 25 tahun, Nabi sudah merasa menginjak usia dewasa 25 tahun ingin mandiri. Maka Nabi mencoba berniaga, dagang. Datang ke tempat Siti Khadijah yang saat itu sebagai salah seorang saudagar kaya di Mekah. Banyak orang-orang Mekah ambil dagangan Siti Khadijah dibawa ke Syam. Dijual lalu balik, nih sekian lakunya. Nabi lihat, nah ini kayaknya menjanjikan. Ya, umur 25 sudah persiapan mau nikah kan gitu. Sekalipun masih belum ada bayangan siapa mau nikah, tidak tahu. Nabi polos melihat orang-orang Mekah banyak ngambil barang dagangan dari Siti Khadijah, maka Nabi coba ngelamar kerja. Boleh saya bawa dagangan Siti Khadijah? Ya. Ketemunya dengan Maisarah,
pembantu budak pembantu Siti Khadijah, Maisarah. Maisarah lapor, bos, ada yang melamar kerja. Siapa? Muhammad bin Abdullah. Oh, Al-Amin. Semua kenal, orang Mekah semua kenal. Begitu Muhammad bin Abdullah Al-Amin, orang yang jujur di Mekah, iya. Kasihkan semua barang. Berapa dia siap bawanya? Silakan. Ya. Bawa. Mau bawa berapa kontainer? Ya, mau bulanan berapa? Ya, sedikasinya. Ngasihnya berapa? Bosnya kita bawa. Dah. Disiapkan kendaraannya, barang-barang dinaikkan. Siti Khadijah, ya, sudah ya, semuanya skenario Allah Subhanahu wa taala. Sudah Allah atur. Ya, bilang Muhammad, kamu boleh bawa barang-barang saya. Kendaraan saya siapkan. Dan karena barang dagangan kamu banyak, saya kasih kamu pembantu. Siapa? Maisarah. Maisarah ikut bantu-bantu dagang di Syam. Boleh. Sebelum berangkat, Maisarah dibisikin. Maisarah, kamu lihat. Kamu pikir ini orang. Jangan kamu lepas dari dia. Bukan Siti Khadijah curiga, bukan. Tapi Siti Khadijah ingin tahu lebih dalam tentang Al-Amin Nabi Muhammad. Ingin tahu lebih dalam siapa si orang ini. Orang Mekah semuanya kagum dengan dia. Nurut dengan dia. Ini siapa ini orang ini? Anak muda gagah. Ya, kamu ikut dia. Ya, Maisarah, kamu ikut dia. Perhatikan. Apa yang terjadi? Dari mulai berangkat meninggalkan Mekah sampai ke Syam, sampai balik lagi. Begitu berangkat, ya, Maisarah melihat, ya, oleh iring-iringan unta panjang kafilah. Nabi ada di antara iring-iringan unta. Nabi dengan dagangannya di depan banyak rombongan anggota, belakang Nabi banyak. Aneh kata Maisarah. Sepanjang perjalanan dari Mekah sampai ke Syam, balik lagi ke Mekah. Ya. Ini rombongan di depan kena panas, belakang kena panas. Nabi dengan Maisarah dengan dagangannya adem terus. Padahal cuaca panas, tapi ini tidak kena terik matahari. Dilihat, tidak panas, di sana panas, belakang panas. Ini di sini kok adem. Dilihat, oh, awan mendung ikut terus. Inilah yang disebut tuti ohu, taat kepadanya Nabi akhir zaman, ikut nurut terus. Apa? As-sahaib, awan. Bisa kadang disebut sahaib, kadang disebut ghamama. Tuti luhur ghamama, tuti ohu sahaib. Tuzilluhu, menaungi kepadanya Nabi akhir zaman, apa? Al-Ghamamatu, mendung. Tuti'uhu, taat kepadanya, nurut, ngikut terus. Selain menaungi, ya, ngikut terus. Kesyam, ikut. Balik, ikut. Aneh ini dicatat oleh Maisarah. Awan miring terus. Ya, mendung menaungi terus. Poin satu. Dan begitu nyampe di Syam, di pasar, langsung Nabi gelaran. Ya, langsung gelaran. Datang, ya, pembeli. Berapa? Lihat. Tidak pakai kode-kode, tidak pakai. Ya. Ini dari pos saya. Apa? Rosman. Modal, modal. Ini modal dari bos, ya, 15 ribu. Bos saya di Mekah. Saya datang dari Mekah ke Syam. Anda mau bayar berapa? Mangga. Tidak nyebut harga, plafon tidak, tapi modalnya disebut.
ini modalnya sekian, Anda mau bayar berapa? Saya dari Mekah. Modalnya berapa? 15.000. Saya bayar 50.000. Ikhlas tidak? Ya ikhlas. Alhamdulillah. Modal 15.000, ada yang bayar 50.000, ada yang bayar 100.000. Bayar saro? Ya, kode-kode. Kok bisa gini? Ya. Subhanallah. Itu dagangan yang begitu banyak. Menurut prediksi Maisarah, paling cepat dagangan yang dibawa Nabi itu 1 bulan baru akan habis. Itu prediksi Maisarah. Tapi subhanallah, dengan sistem perniagaan Nabi, ya, 1 minggu itu baru habis. Sehingga banyak anggota rombongan yang bareng Nabi dari Mekah titip, Muhammad bantuin dong, biar cepat kan, cepat balik kan, iya, cepat habis barang kita, cepat balik. Nah sekarang titip habis barang ente, daripada nganggur, mending bantu jualin dagangan kita. Ya monggo dibantu olehnya, dicatat oleh Maisarah. Ya apa sistem perniagaan Al-Amin beda dengan yang lain? Kalau yang lain nyebut, ini berapa harganya? Dari modal 15.000, kita berangkat dari Mekah. Hitung semua tuh. Ya kalau mobil, ongkos ekspedisi, ya itu. Wah ini berarti sekian harganya. Ya, oh, 30.000. Padahal modalnya 15.000, dapat untung berapa 100% ya. Itu rata-rata perdagangan begitu. Sampai ke Cirebon pun begitu. Dari Syam sampai ke Cirebon, ya rasma modal tidak dibuka. Tahu-tahu muncul harga. Berapa? 30.000. 25 coba. 25. Modalnya tidak dapat padahal sudah untung dia. Subhanallah. Nah, jadi sistem itu yang dicatat oleh Maisarah, dilaporkan kepada bos Siti Khadijah. Sehingga ketika kembali dari Syam ke Mekah, Maisarah lapor. Begitu datang, ya, Nabi langsung menghadap Siti Khadijah sebagai bos majikan. Bagaimana? Dagangan habis. Oh, bagus. Jadi kamu sekarang mau stop, ya, boleh. Ini modal semuanya, ya, modalnya ini, keuntungannya ini, silakan. Diserahkan semua modal plus laba diserahkan kepada majikan. Ayo, tolong carikan yang begini. Tolong carikan karyawan yang begini. Dia ngejualin punya bos, ya. Dapat laba, ini modalnya, ini keuntungannya. Dan ditanya oleh si Jefferson, dan buat kamu yang mana? Kamu kan ya di situ. Anda mau kasih saya terima. Anda tidak kasih, ya. Terlalu namanya. Saya sudah bawain sampai ke Syam, masa Anda tidak mau ngasih? Tapi lihat, jujurnya Nabi, ini semuanya. Jadi modal plus laba, silahkan Anda terima. Anda mau kasih saya terima. Melihat kejujuran akhlak, ya, dah, Siti Khadijah tidak tega bilang, dah nih modal sama laba buat ente semua. Ya, modal sama laba buat ini semua. Cukup? Belum cukup, Siti Khadijah. Setelah Nabi Muhammad keluar, pulang ke rumah, ya, Siti Khadijah mikir, kayaknya tidak cukup itu buat membalas ya kebaikan akhlak Al-Amin. Akhirnya apa? Pikir, ah, mending sekalian saja, sayanya kasih aja ke dianya. Ya, Anjir jadi bos begini. Akhirnya apa? Siti Khadijah suruhan pamannya, Waraka bin Nawfal, tolong apa? Lamarkan Muhammad buat Khadijah. Allah, ya, lamarkan Muhammad Al-Amin.
buat Khadijah. Bukan Nabi yang lama, tapi Siti Khadijah yang minta. Subhanallah. Nah ini cara yang begini aneh. Ya, makanya akhlak dijaga, kejujuran dijaga, cara ngomong dijaga. Jangan bentak-bentak, jangan teriak-teriak, jangan kaku. Sengaja saya ngadepnya ke situ deh. Iya. Yang kaku akhlak tidak benar, ngomong kaku kasar, ya alamat angin jodohnya. Kalau pengen cepat kawin, akhlak yang baik, ngaji yang benar, ilmunya yang benar, ya akhlaknya yang baik, cara ngomong, cara muamalah, cara muasyarah, ya itu yang baik. Tidak usah keliling nyari, ente duduk di pondok akan datang ngelamar, akan datang yang ngelamar. Tapi tolong itu satu saya kepengen yang itu loh. Yang mana? Yang itu. Yang mana? Senyum semua bingung loh. Kalau akhlaknya tidak benar, cara muamalahnya kaku tidak baik, ya keliling. Mau tidak sama ini? Sama itu. Alhamdulillah. Allah yahfad. Allah yahfad. Fajriyul jabin, fajri fajar, ya, al jabin, yaitu jidat dahi, al jabin, disebut dahi, maksudnya wajah, ya, tapi hanya diambil sebagiannya dari wajah ini yang dilihat, ya, dari wajah manusia itu yang dilihat ini daerah sini. Kalau kita ngomong, kalau kita melihat wajah seseorang, tidak mungkin melihat matanya, tidak mungkin melihat hidungnya, tidak mungkin hidungnya. Yang dilihat di sini. Ya, kalau Anda melihat mata, su'ul adab. Anda melihat selain yang lihat hidung, lihat hidung. Ya, orang itu, ada apa sudah lihat hidung saya, untuk saya melihat ini. Ya. Tapi ketika ngomong, ya paling enak. Kita enak, orang yang dilihat enak, apa itu? Jabin. Nah, itu jabin simbol daripada wajah keseluruhan. Di sini dikatakan Nabi SAW, Nabi akhir zaman, itu cirinya, tandanya, fajriyu, bersinar seperti bintang fajar. Apanya? Al-jabin wajahnya. Lailiyu, lail, malam. Maksudnya, kalau malam itu gelap. Kalau malam, pasti gelap. Nah, Lailiyu al-dawa'id. Lailiyu al-dawa'id. Al-dawa'id itu ujung rambutnya. Kayak kalau orang rambutnya panjang, itu ada du'abah. Du'abah itu rambut yang diikat, ya kuncinya, ya dawaib itu banyak. Maksudnya apa? Rambutnya hitam. Alifiul anfi, alif huruf alif, al anf hidung, alifiul anfi, hidungnya mancung lurus tegak seperti huruf alif, ya. Itu ciri Nabi akhir zaman. Mimiyul fami, al-fam mulut, mim huruf mim, apa? Mulut atau bibir Nabi akhir zaman itu indah, seindah huruf mim, kecil mungil tidak. Nah, enak, dilihatnya enak, ya. Dari mulai rambut sampai kaki, enak dilihatnya. Nuniul hajib, hajib alis. Alisnya Nabi akhir zaman ibarat huruf nun. Kalau nun begini, ya indah, rapi, ya. Sam'uhu
pendengarannya Nabi akhir zaman, yasma'u sariral kalami, bisa mendengar goresan al-kalam. Apa al-kalam? Al-kalam ini adalah satu makhluk Allah yang diperintah, yang diciptakan oleh Allah dan diperintahkan, ditugaskan untuk menulis segala yang terjadi di alam. Semua, ya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Al-kalam maksudnya apa? Bukan kolam yang di kantong itu, bukan. Al-kalam itu yang di atas langit ketujuh, ya, yang menulis segala yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dicatat dengan al-kalam. Apakah seperti ini? Tidak ada yang tahu. Yang Allah hanya sebut kalam. Ya, bentuknya bagaimana, warnanya bagaimana, tidak ada yang tahu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Nah, ketika al-kalam itu diperintah oleh Allah untuk menulis sesuatu, ya, itu subhanallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa mendengar goresan al-kalam. Dan kadang Allah bukakan hijab kepada Nabi sehingga Nabi bisa tahu apa yang tertulis. Ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak setiap saat, tidak. Tapi sewaktu-waktu, sesekali Allah berikan kepada Nabi kemampuan untuk mendengar dan mengetahui apa yang digoreskan oleh al-kalam. Artinya apa? Artinya pendengaran Nabi luar biasa, beda dengan pendengaran kita. Kalau pendengaran kita, ya, ada yang di belakang, ketika mikrofon ini saya jauhkan, dengar tidak? Tidak dengar. Kenapa? Pendengaran Anda biasa, normal, standar. Kalau pendengaran Nabi luar biasa, ya, sariral kalam, sampai yang di langit ketujuh pun Nabi bisa dengar. Bahkan pernah satu kali Nabi panggil sahabat Bilal. Nabi tanyakan kepada Bilal, "Bilal, kamu ngamalkan apa sih, Bilal? Kenapa ya Rasulullah? Kamu ngamalkan apa?" "Ya, amalan biasa seperti yang diajarkan Nabi." "Tidak, yang kamu istiqomah apa?" "Ada apa sih ya Rasulullah?" "Aku dengar gesekan sandal kamu di surga." Suara gesekan sandal Bilal di surga terdengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Pendengaran Nabi sangat-sangat luar biasa. Orang bicara di Mekah, Nabi di Madinah, jarak 500 km Nabi bisa dengar dan Nabi bisa rekam. Sehingga ketika orang tersebut datang ke Madinah, Nabi ungkapkan, "Ngomong apa ini sama Abu Sufyan?" "Kau tahu? Jangan-jangan ada yang merekamnya." Rekorder dari mana mau merekam? Ya, tidak ada streaming, tidak ada. Yuk, jangan-jangan ada streaming. Iya, barangkali kelihatan karena ini ada yang biasa bawa antena gitu. Oh, jangan-jangan dikasih antena dekat Ka'bah. Tidak ada. Tapi kenapa Nabi bisa dengar? Per huruf dari apa kalimat yang diutarakan itu terekam. "Kamu ngomong begini dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan tawarkan kepada kamu proyek. Lalu kamu tolak." "Ya." "Lalu dipunjuk oleh Abu Sufyan. Ketika kamu tolak karena kamu khawatir kamu mati, anak bini kamu terlantar, maka dipunjuk oleh Abu Sufyan. Jangan bingung tentang anak bini. Kalau kamu nanti terbunuh, nih Abu Sufyan yang jamin anak bini kamu tujuh turunan." "Betul tidak?" "Betul." "Betul." "Akhirnya kamu terima kan proyek itu?" "Iya." "Mana pedang?" "Saya tinggal di belakang." "Kenapa anda bawa ke sini?" "Tidak bisa." "Kamu datang ke Madinah kan diperintah, ditugaskan oleh Abu Sufyan untuk bunuh Muhammad. Ayo bunuh Muhammad. Nih, depan kamu Muhammad." "Tidak. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Saya yakin kamu itu adalah utusan Allah. Saya masuk Islam." Datang mau bunuh Nabi, ditugaskan untuk bunuh Nabi,
tidak jadi malah masuk Islam. Karena apa? Mukjizat Nabi. Sam'uhu yasma'u sarirul kalam. Wa basaruhu pandangannya Nabi. Ila sab'i tibaqin. Takib sampai ke langit ketujuh lapisan. Saba tujuh atibak lapisan. Takib nembus. Ya, jadi Nabi di Madinah, Abu Sufyan dengan Sofwan di Makkah bicara, dialog, ngobrol. Nabi bisa tahu. Padahal jaraknya 500 kilo. Iya, Nabi bisa kelihatan, nampak, dan Nabi bisa dengar. Jadi apa? Pandangan dan pendengaran Nabi luar biasa. Maka tidak bisa kita mengatakan Nabi Muhammad adalah manusia sama seperti kita manusia. Tidak bisa. Karena memang beda. Apa bedanya? Kalau kita manusia biasa, Nabi Muhammad manusia luar biasa. Selesai. Apanya yang luar biasa? Oh, semuanya luar biasa. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Zahir batin, semua luar biasa. Qadamahu, kedua kakinya Nabi akhir zaman. Qabbala, mencium huma kepada kedua kaki Nabi akhir zaman. Sapa al-ba'iru, onta. Ini dalam hadis banyak diriwayatkan. Bagaimana onta yang datang kepada Nabi. Ya, onta datang kepada Nabi. Pernah satu hari Nabi masuk ke kebun korma milik seorang sahabat. Begitu Nabi masuk, ya tiba-tiba onta milik sahibul bustan, sahibul kebun datang. Terus di depan Nabi, kepalanya begini, dia nunduk, gelek. Dilihat oleh Nabi, nangis. Dilus oleh Nabi. Lalu Nabi panggil pemilik kebun. Ini onta siapa? Onta saya yang sebelumnya. Dia lagi curhat. Dia lagi meluk. Sudah lama onta ini kau pekerjakan di kebun. Betulnya? Ya. Dan setelah tua kau akan potong dia. Ini nangis dia. Ngadu. Minta syafaat kepada Nabi supaya jangan dipotong. Ini nangis. Padahal pemilik kebun tidak cerita kepada Nabi. Dari mana Nabi Muhammad bisa tahu? Kalau pemilik kebun, ya, dia punya unta ini sudah lama dan dipekerjakan di kebun untuk bajak tanah, untuk ngangkut air, nyiram kebun kurma. Sampai udah capek, udah tua, mau dipotong. Dia nangis kepada Nabi, minta syafaat supaya jangan dipotong. Akhirnya, begitu dengar dari Nabi, si pemilik kebun sumpah. Wallahi saya tidak akan potong kebun, saya akan lepaskan dia. Mau di kebun saya silakan, mau keluar silakan, bebas dia. Fa'azala, maka menghilangkan kedua ya kaki Nabi akhir zaman. Mashtakahu kepada apa? Ma kepada apa? Ishtakahu, mengeluh kepadanya Nabi. Minal mihani, dari ujian, wan nawaibi, dan kesulitan. Tadi dipekerjakan di kebun, ya. Amana, telah beriman bihi, dengannya Nabi akhir zaman. Apa? Autopo biawak. Seperti yang kita ceritakan, ketika Nabi Muhammad berjalan, tiba-tiba Nabi papasan dengan seorang Arabi yang membawa hasil buruannya. Bob biawak, orang Arab, ya Arabi, dia berburu. Apa yang bisa diburu, dia buru. Dapat kijang, ya kijang. Ya, dapat kelinci, kelinci. Dapat biawak, biawak. Kebetulan ini dapatnya biawak. Habis berburu, dia dapat biawak, dibawalah. Ketemu dengan Nabi. Hei Arabi,
Atashhadu anni Rasulullah, kamu percaya tidak kalau saya utusan Allah? Arabi jawab, la uminu bika, aku tidak akan percaya kepada kamu Muhammad hatta yu'mina laka hadha bok, sampai biawak ini beriman baru aku percaya. Kalau ini percaya iman, aku percaya. Dipikir oleh Arabi, ini biawak tidak mungkin beriman. Masa ada binatang mau ngomong, mau syahadat? Kan tidak mungkin, mustahil. Itu bayangan siapa? Bayangan orang Arabi. Tapi dijawab oleh kami, lepaskan dia. Itrahu fil ardh, lepaskan dia di tanah. Nanti kabur. Tidak. Saya capek loh, guru ini loh, dari pagi baru dapat ini, masa disuruh lepas begini? Iya, lepaskan. Aku jamin tidak akan kabur. Tidak akan kabur. Kalau kabur, aku bayar, aku ganti. Benar, benar. Begitu ditaruh di tanah, tanpa ikat, tanpa tali, diam itu biawak. Nabi ajak ngomong, ayu hoto, ayu biawak, man ba'bun, kamu nyembah siapa? Ini orang Arab bingung. Nabi ini Muhammad ngomong sama biawak. Dipikirnya apa? Dipikirnya biawak itu tidak akan bicara. Tapi subhanallah, begitu dilihat, ayyuhallah, man ta'bud, kamu nyembah siapa? Tiba-tiba biawak itu bicara dengan bahasa yang fasih dan disebut oleh Imam Al-Bazzani, wa nataqat, ya, wa nataqat bi wiladati kullu dabbatin li Quraisyin bi fisahil al-sunil arabiyyah. Sebab kelahirannya Nabi, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan beberapa binatang milik orang Quraisy itu bicara. Dan bicara dengan bahasa Arab yang fasih. Salah satunya ini biawak. Begitu ditanya, man ta'bud, kamu di bahasa apa? Biawak jawab, alladhi asyuhu bisama, yang singgah sananya di atas, yang maha tinggi. Kata orang Arab, ngomong, biawak ngomong, dengerin, jangan bingung dengan ngomongnya, dengerin, jawabannya dengerin. Man ta'bud, kamu nyembah siapa? Alladhi arsyuhu fis sama, yang singgasananya di atas. Wa man ana, biawak, aku ini siapa? Anta rasulu rabbil alamin, engkau adalah utusan Tuhan semesta alam. Gimana? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah. Ya. Jadi gimana? Aku sekarang yakin bahwa engkau benar-benar utusan Allah. Jadi silakan biawaknya di bawah. Ya. Amana bihi Allah wa sallamat, dan bersalam, mengucapkan salam alaihi atas dirinya Nabi akhir zaman. Siapa yang salam? Al-Ashyaru, pohon-pohon. Disebutkan di dalam beberapa hadis, di antaranya dari sahabat Ali, Sayyidina Ali mengatakan, kunna di Makkah, kami di Makkah bersama Nabi, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari beliau Nabi keluar keliling di Mekah. Jalan di Mekah. Kata Sayyidina Ali, ya. Famastaqbalahu syajaratun wa la jabalun, tidak melewati pohon, tidak melewati batu, kecuali pohon dan batu itu mengucapkan salam. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka. Terus setiap ada pohon dengar salam, ada batu dengar salam. Ya, dari mana ini batu dan pohon? Wa sallaman alayhi asjar wa khatabathu al-ahjar, dan batu-batu pun ia ngajak bicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
wahana dan meritih ilaihi kepadanya Nabi. Siapa yang meritih al-jidhu? Batang pohon kurma. Hanina hazinin, rintihan seorang yang sedih, yang lagi berduka. Hanina hazinin nadim, rintihan seorang yang sedih, nadim yang berduka, ya, yang lagi sengsara, yang lagi sakit. Yadahu, kedua tangannya Nabi akhir zaman, tadharu, tampak apanya, barakatuhuma, keberkahan kedua tangannya Nabi, fil mata'imi, dalam makanan, wal masyaribi, dan minuman. Setiap makanan yang disentuh tangan Nabi atau minuman yang disentuh tangan Nabi, ini minuman makanan jadi barokah. Mau dibilang tidak ada barokah? Ya, bilang, oh, mau apa jadi berkah? Tidak ada berkah-berkah, mau apa jadi berkah? Subhanallah. Al-Quran mengatakan alladzi barakna haulahu. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, al-barakatu fil akhir. Banyak kalimat-kalimat barokah. Di antaranya Allah tampakkan ketika seorang sahabat melihat Nabi Muhammad sudah beberapa hari tidak makan, tiba-tiba ada seorang sahabat yang berlari ke rumahnya, tanya kepada istrinya, punya kelebihan makanan tidak? Ada sisa makanan tidak? Ada apa? Gandum. Bisa dimasak? Bisa. Cukup berapa orang? Ya satu orang tidak kenyang. Sedikit sisa gandum, udah masak aja. Bikin apa? Bikin apa yang bisa dimakan? Dibikinlah bubur. Dan jadi bubur, ditaruh di piring kecil. Karena memang sedikit, tidak cukup untuk satu orang. Dia tutup, dia bawa ke masjid. Ya, lewat pintu belakang. Langsung ke kamar Nabi. Nabi ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Tolha. Ada apa Tolha? Ya Rasulullah, jangan rame-rame. Apa? Ini ada lebihan, ya, bubur gandum, cuma tidak ada lauknya, bubur aja. Buat apa? Buat Nabi. Kasihan Nabi sudah berapa hari tidak makan, tuh kelihatan lemas pucat nantinya. Tapi tolong ya Rasulullah, ya, jangan rame-rame, jangan kedengeran yang di masjid. Kenapa? Santrinya Nabi itu santri, kalau dengar, namanya santri. Begitu dengar, iya, habis nantinya. Nah, berokah. Nantinya tidak kebagian nantinya, iya. Mana? Terima kasih. Tolha, coba lihat ke masjid, ada orang tidak? Tolha keluar, nyatakan, sudah bilang lewat belakang, dia dengan ngomong-ngomong. Ya, ya begitulah Nabi, tidak suka makan sendiri. Begitu ada rezeki, yang diingat siapa? Sahabat. Ya. Coba lihat ke masjid, ada orang tidak? Begitu meeting, balik lagi, banyak ya Rasulullah, berapa, ya 70 lebih. Coba satu-satu dipanggil, adakah benar Nabi tidak kebagian? Tidak kebagian, ya, panggil satu-satu, ada Abu Bakar? Ada Abu Bakar, saudara, panggil Abu Bakar, Abu Bakar, jauh pelan-pelan ya. Dibaikan oleh Nabi. Nabi belum makan kan? Nabi belum dicipi, belum. Kul hatta tashba, makan Abu Bakar sampai kenyang. Apa yang terlintas dalam hati Abu Bakar? Dia apa? Dia diisi sama Abu Bakar. Dia sama-sama lapar. Dia juga beberapa hari tidak makan. Dikasih
kesempatan. Kul hatta tashba, makanlah sampai kenyang. Dimakan oleh Prophet sampai kenyang. Subhanallah, ini tidak bergerak, tidak berubah, tidak kelihatan kalong, tidak. Kembalikan, makan sudah, kenyang, kenyang. Ya sudah, balik. Umar, Utsman, satu-satu sampai satu masjid kebagian semua. Sudah makan semua, ya, yang di masjid sudah kenyang semua, baru Nabi izin. Bismillah. Dan alhamdulillah telah ya apa? Nih, buat kamu dan istri kamu di rumah. Masya Allah. Barokah. Sepiring tidak cukup untuk satu orang, tapi dengan sentuhan tangan Nabi ini bisa berubah jadi berkah. Cukup untuk orang banyak. Itu makanan. Minuman bagaimana? Sama. Ketika dalam satu perjalanan kembali dari peperangan, ya, sahabat Umar lapor kepada Nabi, kehabisan air minum tentara, ya Rasulullah. Kalau kita lanjut, kita akan mati kehausan. Jadi bagaimana, ya Rasulullah? Kumpulkan sisa air bawah sini. Semua kumpulkan. Taruh di satu wadah, pasah. Setetes, dua tetes, tapi tidak cukup saat minum satu orang. Dituangkan semua, lalu Nabi pegang. Subhanallah. Ya, dari celah-celah jari Nabi itu nyumber air keluar. Fa'ar wal jaisha wal jaisu wa jawful jaish yaltahibu. Jangan cuma bisa begini-begini, harus paham maknanya, ya. Wa jawful jaish yaltahibu arwa al jaisha, memberikan minum sampai kenyang kepada tentara, ya. Dari air yang tidak cukup diminum satu orang, berkah tangan Nabi, nyumber dari kejari Nabi, ya. Apa katanya? Asabi man bihlukum li Rasulillah jari tersebut. Di situ disebutkan bahwa jari-jari Nabi nyumber air, akhirnya diminum oleh seluruh tentara. Semua minum, setelah minum semuanya wudu, setelah wudu semuanya isi tempat air yang ada, ya, baru Nabi angkat. Ditanya sahabat Anas, berapa jumlah mereka semua? 1,000 orang. 1,000 orang dari setengah gelas buat minum 1,000 orang. Buat wudu 1,000 orang, buat misi tempat air 1,000 tentara, kebagian semua. Ya, apa barokah bil mafa'il wal masyari. Qalbuhu, hatinya Nabi akhir zaman, la yaghfulu, tidak pernah lalai, tidak pernah lupa, tidak pernah berhenti dzikir. Wa la yanamu, dan tidak tidur. Tidak tidur. Suatu malam Nabi di tempat Siti Aisyah, ya, Nabi tiduran. Dikira oleh Siti Aisyah Nabi tidur. Orang kalau tidur berarti wudunya batal, ya, karena tidur itu membatalkan wudu. Tidur itu wudunya batal. Paham? Ini kan tidur-tidur dikasih tahu wudunya batal itu. Oh, kan? Oh. Apalagi digoyang-goyang masih belum. Jadi tidur itu membatalkan wudu. Jadi yang tidur wudunya batal. Nanti wudu lagi, ya. Nabi dilihat oleh Siti Aisyah tidur. No, berarti wudunya batal. Tiba-tiba Nabi bangun. Begitu bangun, langsung ngadep kiblat. Allahu Akbar. Tidak wudu. Bingung kan? Nabi yang ngajarkan kalau tidur wudu lagi, jangan langsung sholat. Nabinya langsung sholat. Allahu Akbar. Ditanya oleh Siti Aisyah, Rasulullah tidak tidur? Tidak wudu.
turun. Aisyah, inna ainaya tanaman, ya wala yanamuhani. Kedua mataku boleh tidur tapi hatiku tidak pernah tidur. Ya, kenapa kalau keluar dari WC Nabi ajarkan doanya ghufranaka. Ghufranaka, ampunan Gusti. Alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa 'afani. Diawali dengan ghufranaka, ampunanmu Gusti. Kenapa? Memang Nabi kenapa sih di WC maksiat? Tidak. Qadha'il hajat. Qadha'il hajat dosa tidak? Tidak. Tapi kenapa? Begitu keluar dari WC ghufranaka. Kenapa? Sebab ketika qadha'il hajat di situ Nabi merasa salah kepada Allah. Kenapa salah? Karena ketika qadha'il hajat Nabi tidak ingin menyebut atau berzikir kepada Allah, bukan lupa tapi ini karena ingin mengagungkan Allah. Jangan sampai ia menyebut atau berzikir ketika qadha'il hajat. Ini dirasakan oleh Nabi, ini satu kesalahan. Tidak zikir karena qadha'il hajat ini salah. Menurut siapa? Menurut Nabi. Kalau kita kan tidak. Kalau kita, kadang sudah qadha'il hajat sudah beres, masih aja mainan air. Iya. Air ini, iya. Kadang gayungnya, ya, kayak perahu ini. Iya. Begitu keluar, aman. Tidak merasa dosa, tidak merasa salah, enjoy. Malah kadang, nah, keluar, tidak aman. Subhanallah. Ya, Nabi hanya sebatas qadha'il hajat, merasa apa? Merasa salah. Ya Allah, astagfirullah, ampunan, Gusti. Kenapa ya Rasulullah? Tadi selama qadha'il hajat, saya berhenti, hati saya berhenti pikir. Nah, dari sinilah ulama katakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatinya tidak pernah berhenti pikir. Apalagi ada ayat yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu udzkurullaha dzikran katsiran, dzikir yang banyak. Maka ya terus kan aneh kalau ada orang dzikir ya wow. Nabi tidak pernah begini, ini bid'ah, ya Allah, bid'ah. Orang dikir kepada Allah, disuruh yang banyak, siang malam, jangan berhenti. Ya, dia karena hasud, dia tidak bisa, ya tidak bisa sehingga ngajak orang lain untuk tidak berpikir. Maklum, ya akhir zamannya. Walakin akan tetapi lil khidmati, untuk khidmat. Ibadah kepada Allah ada dawam atas kesambungan. Muraqib selalu memonit, artinya menjaga. Terus hati Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lepas pikir dan tidak pernah lupa kepada Allah barang sedetik pun. Ilmu dia jika diganggu Nabi akhir zaman, ya'fu, dia beri maaf. Walayu akib, dan tidak lepas akhlak. Wa in husima, jika dicaci mati, yasmut, diam. Walayu jawib, tidak menjawab. Arfa'uhu, aku angkat dia. Karena akhlaknya segalanya luar biasa, aku angkat dia. Kemana? Ila asyrafil maratib, ke satu derajat, satu pangkat yang sangat mulia. Kapan? Bulan Rajab. Fi rabbatin, dalam satu rombongan, dalam satu kendaraan. La tanbaghi, tidak layak. Qoblahu, sebelumnya Nabi akhir zaman. Wala ba'dahu, tidak pula setelahnya Nabi akhir zaman. Li rakib, bagi seorang pengendara. Tidak akan pernah ada makhluk yang mengendarai kendaraan yang ditumpangi oleh Nabi ketika bulan Rajab, Isra Mi'raj. Rombongan tidak? Iya, rombongan. Fi mauqibin, dalam satu rombongan. Minal malaika, dari malaikat. Siapa?
dalam hadis dikatakan ketika Nabi dijemput oleh malaikat Jibril, ya ja'ahu Jibril wa Mikail. Atahu Jibril wa Mikail, datang kepadanya Nabi malaikat Jibril dan malaikat Mikail, wa ma'ahu ma manakul akhar, dan ada malaikat lain yaitu Israfil, artinya rombongan dikawal oleh malaikat. Rombongan ini yafuku ala sa'iril mawakib. Rombongan ini mengungguli semua rombongan yang pernah ada. Rombongan yang pernah ada di muka bumi, ya, tidak ada yang bisa menyamai atau mengalahkan rombongan Nabi akhir zaman. Yang apa, kendaraannya kendaraan istimewa, buruk dari surga, yang naiknya Nabi, yang lawannya malaikat, belum pernah ada. Ya, fa'idar takoh, maka apabila telah naik Nabi akhir zaman, alal kaunaini, di atas al-kaun, alam kaunaini, dua alam, alam sufli dan alam ulwi, alam bawah dan alam atas, bumi dan langit. Ketika Nabi Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, di sini Allah tunjukkan kepada penghuni bumi siapa hakikat Nabi Muhammad. Ya, di depan anbiya mursalin Allah tunjukkan, nih yang lahir yatim, kecil, piatu, kemudian angon domba, angon kambing, dagang di pasar, pelayan, ya, kamu hina, kamu remehkan dia, ini aku tunjukkan siapa hakikatnya dia. Makanya jangan mudah meremehkan seseorang, jangan mudah ya menghina seseorang. Jangan. Anda tidak tahu hakikat seseorang di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Ali ketika melihat ada anjing hitam, picak, pincang, dia, Sayyidina Ali, jalan di belakangnya. Imam, maju. Ah, cuma anjing picak lagi, kapan nyampenya? Kita tidak tahu. Barangkali anjing yang picak, yang pincang, yang bulukan ini, barangkali di sisi Allah lebih mulia daripada Ali bin Abi Thalib. Allah, ya, sebegitu adabnya, sebegitu tawaduknya, bukan karena baru bisa anu, baru bisa baca, ya, wah, sudah kayaknya orang paling wotok. Nah, bukan begitu. Fa idza taqa 'ala al-kaunaini, maka apabila telah naik melewati alal kaunaini, di atas dua alam, alam bumi, alam atas, alam bawah dan alam atas, wan fasala 'anil 'alamain, dan infasala, lepas, ya, lepas 'anil 'alamaini, dari dua alam ini, alam bumi, alam bawah, alam atas. Maksudnya apa? Setelah dari Masjidil Aqsa naik ke langit pertama, lepas dari alam bawah, naik ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan melewati alam yang atas tujuh lapis, dilewati infasola, lepas lagi, Jibril berhenti, Nabi lanjut, wanfasola anil alamin, wawasola, dan sampailah Nabi akhir zaman ila qabi qausaini, kepada satu kedekatan yang sangat dekat. Sedekat apa? Sedekat qausaini, dua ujung busur panah. Ya. Jadi kalau ujung apa, Pak, busur itu diletakkan begini, ya, qaus ada dua ujungnya. Nah. Jadi apa? Ini istilah, ini ibarat bahwa ketika Nabi di Sidratil Muntaha, Nabi sangat-sangat dekat sekali dengan Allah. Maksudnya bukan dekat begini, bukan. Artinya munajatnya Nabi dengan Allah begitu cepat diterima oleh Allah. Minta begini diberi, minta itu dikasih, nanya ini dijawab langsung oleh Allah. Seperti orang yang dekat, beda dengan yang jauh. Kalau yang jauh kan apa? Hah? Oh. Kalau dekat kan enggak?
Cepat kan? Ya. Artinya begitu. Jadi ketika di Sidratul Muntaha, Nabi begitu cepat dialognya dengan Allah, begitu cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika di Sidratul Muntaha sampai dalam satu titik kedekatan yang sangat dekat sekali, kuntulahu ala najima wal mukhatib. Ya, maka akulah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai teman yang paling dekat. Wal mukhatib, dan aku yang ajak bicara. Langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala dialog dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu nyampe di Sidratul Muntaha, sendiri Jibril turun. Tidak ikut sudah, tidak sanggup Jibril, Nabi sendiri. Begitu nyampe, ya langsung at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatuh. Yang kita baca tahiyat itu adalah ungkapan ketika Nabi ya berjumpa dengan Allah, melihat kepada Allah, munajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatuh lillah. Dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Nabi jawab, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dialog. Naskah, teks, apa namanya? Teks dialog. Ya, ketika Nabi Muhammad munajat dengan Allah. Di mana munajatnya? Nabinya di Sidratil Muntaha, satu tempat yang belum pernah diinjak oleh makhluk apapun, termasuk malaikat, tidak boleh. Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disitulah Allah tunjukkan kepada alam semesta siapa hakikat Nabi Muhammad, supaya kita umat Nabi jangan sampai menjadi seperti umat-umat Nabi sebelumnya, seperti umat Nabi Nuh, umat Nabi Musa, umat Nabi Syu'aib. Allah hancurkan karena apa? Karena memandang kepada Nabi mereka seperti memandang kepada manusia biasa. Setelah selesai munajat, thumma arudduhu, kemudian aku kembalikan dia, Nabi akhir zaman. Dari mana? Dari arsy. Kok dari arsy? Katanya Sidratul Muntaha. Ya, Sidratul Muntaha dengan arsy itu cecer. Arsy itu ala yamin. Sidratul Muntaha itu sebelah kanannya arsy. Jadi ketika turun dari Sidratul Muntaha seperti turun dari arsy. Tsumma arudduhu minal arsy. Aku kembalikan Nabi akhir zaman dari arsy. Kapan? Qabla, sebelum an yabruda, menjadi dingin. Apa? Al-farsyu, tempat duduk. Ya, lemek, sama tempat duduk permadani, al-farsh, tempat duduk yang dipakai duduk Nabi, alas duduk yang dipakai Nabi sebelum berangkat Isra, itu masih anget. Ya, Anda duduk, coba pegang, anget tidak? Tuh kan anget. Ya, jadi Nabi lagi duduk di Masjidil Haram, dijemput oleh Jibril, dibawa ke Masjidil Aqsa dengan fenomena yang dilewati. Naik sampai ke langit itu, Sidratul Muntaha, balik lagi tempat duduk Nabi yang ditinggal tadi masih hangat, belum dingin. Maksudnya apa? Perjalanan Isra Mi'raj itu sangat-sangat cepat. Hitungannya bukan jam, bukan menit, tapi detik. Kok bisa? Jangan diukur pakai akal. Bisa gila, bisa stres. Kok bisa ya? Stres. Jadi bagaimana? Ente tinggal apa? Tinggal amanah. Saya yakin, saya percaya, saya iman. Harus, harus. Kalau tidak, kalau Anda tidak percaya dengan Isra Mi'raj, berarti Anda tidak percaya dengan ayat Al-Quran. Tidak percaya ayat Al-Quran berarti hukumnya kafir. Na'udzubillah min. Wa qad nala jami'al ma'arif. Ketika dikembalikan dari arsy, Nabi telah mendapatkan jami'al ma'arif, segala tujuan, segala kepentingan, apa harapan, keinginan yang ada dalam hati Nabi ditumpahkan
semua sehingga diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza syurifat, maka apabila dijadikan mulia turbatu thayyibata, tanah Madinah dijadikan mulia minhu, darinya Nabi akhir zaman, bi asyrafi qalam, dengan kemuliaan yang sangat, yang tidak tertandingi, yang tidak tersaingi. Madinah, tanah Madinah dulu sebelum Nabi hijrah, tidak ada orang Arab yang mau lewat Madinah. Jangan tinggal, lewat Madinah tidak mau. Apalagi suruh tinggal, suruh kawin dengan orang Madinah, tidak ada yang mau. Kenapa? Masyhur Madinah itu tempat wabah penyakit. Taum, tidak ada yang mau. Begitu Nabi Muhammad masuk, doa minta kepada Allah, Allah pindahkan wabah itu keluar. Ya, sehingga menjadi mulia umat, menjadi berbondong-bondong berebut untuk nyampai di tanah Madinah. Maka setelah masuknya Nabi akhir zaman, apalagi nabinya ditanam, dikuburkan, dimakamkan di tanah Madinah, saat ilaihi berdatangan kepadanya ya tanah Madinah, arwahul muhibbin, ruh orang-orang yang cinta kepada Nabi akhir zaman, mereka datang alal aqdam, ada yang jalan kaki, wan najaib, dan ada yang naik kendaraan. Najib, najaib, yaitu kendaraan yang lari cepat. Ada yang jalan kaki, ada yang pakai unta, ada yang pakai kuda, ada yang pakai keledai, ya tergantung kemampuan masing-masing. Intinya, setelah Nabi Muhammad ditanam dan dikubur di situ, Madinah menjadi tanah yang mulia, sehingga orang-orang muslimin al-wahidin mereka pada berdatangan ziarah ke Madinah. Ya, ini pasal dari Maulid Taibah. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.